News. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini, The Noisy Boys, Celia sama saya Livi, dan kembali lagi di game Need for Speed Most Wanted part kedua. Jadi singkat cerita, setelah kemarin itu to be continue ya, entah kenapa mobil kita tiba-tiba rusak di tengah pertandingan, dan karena waktu itu kita taruhannya mobil, ya terpaksa lah kita seakan mobil bagus itu ya, dan kita beli mobil baru, dan ini mobil baru kita, walaupun ya masih nggak bagus-bagus amat ya, tapi apalah, yang penting kita punya mobil buat balapan ya. Kita sudah sampai di garasi. Engage mechanic. Okay, continue. So you found it all right. What do you think? You can store your ride. Next rival. Sony. Volkswagen car. Kebanyakan kaya dan murah. S7. Lap knockout. Let's play sprint. Saya suka sprint. Yes, please. Mobil kita panjang sendiri, masih stok soalnya. The perfect launch. Do you think you can defeat me? Kalau mobil saya masih stok begini, tapi kecepatannya bisa mah kalian semua. Oh ya, kita belum punya nos ya. Di sini ada sitatan ya, ada masuk. Buya, nice. Mereka lambat. Jangan-jangan ada polisi. Report. I need more details on that call. Tukan. Ada nearby. I'll take the call for you. Itu polisi. Oh. Nah, itu dia polisinya. Oh. Tuh. Aduh. Ada polisi juga di depan kita. Apalah. Mereka cuma kerucu-kerucu ya. Hit levelnya masih hit level 1. Ya, masih gampang lah. Minggir lu. Shit. Mau ikut balapan apa gimana sih? Oh yeah, nice, nice. Detailing units now. Nice. Ya, dia kongrin sebetulnya. Bravo 42, on scene with a chase. Chevrolet Cobalt namanya, aku belum banyak yang tahu. Itu ada
pesona emas tuh si Follett. Give me a situation report when you can. Ho ho ho. We're trying to stay on him. Saya memang terus. Bercanda, bercanda, bercanda. Nice, nice. Cash 1500. Itu dolar apa apa ya? Dolar atau kaya bisa ke PC? Anjay. Saya masih ingat bagaimana cara mainkan ini. Aha, Civic Voice. Oh. 138, we have to get away from them. Dua, satu lagi depan kita. Belok. Aduh. Berat, 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 berat. Cuma sampai ke Bastet, pada awal udah ke Bastet. Belum amat. No. I'm stuck. No, anjir, ketangkep. Fuck. Aduh, bad luck sekali ya. Ini bad luck atau emang saya yang noob ya? Ah. Tak apalah. Bastet. Aduh, kalau kita nggak punya cukup uang kita. Oh, ada marker atau kita punya marker? Kita marker aja lah, mata uang kita. Blacklist number 15, this event. Tambahin this event lagi ya. Kita mainin yang lap knockout. Yes. Okay, lawan 3 orang. Lama banget saya nggak main game ini, jadi ya beginilah. Walaupun saya banyak muda, tapi ini sebenarnya cukup susah. Bye bye suckers. Yep, nice turn. Oke, kita sudah main kamera juga cukup jauh. Kita kalau udah punya uang harus segera upgrade mobil ini ya. Ya jadi bagus untuk ngalahin blacklist nomor 15 Sony. Hampton knocked out. Nice, one down. Two to go. Handlenya sebenarnya lumayan enak nih mobil, tapi ya
akselerasinya aja yang harus ditambahin, untuk top speednya sudah bagus, tinggal akselerasinya aja yang perlu ditambahin. Anti rem klap, gaspol terus. Fashion knockout. Oke, ini lap terakhir guys. Gak mungkin dia bisa menang lah. Udah jauh banget lagi tuh kok. We're almost there. Oh yeah, the winner is Levi. Yeah, continue. ROG. Oke, nyawa ya, terpisah bodo amat lah. Gak peduli saya sama pesan. Kita jump to save force ya, buat langsung mainin event berikutnya. Race number 15 yang terakhir ini dia circuit. Oh wait, total bounty-nya, oh 20.000 ya, kita perlu 20.000 total bounty guys. Wins milestone completed. Oke. Kita main sirkuitnya dulu. Nanti kita kejar-kejaran sama polisi lagi ya. Kita main di sepak pol. Wow, nice car, dude. Supra. Ya dapat mobil bagus ya. Oh, saya kelewat satu sidatan. Kita akan lewatin sana. Walaupun kayak gini, tapi kalian tidak bisa mengalahkan saya. Naif kan semua. Hahaha. Yep. Wow, he's fast. Oh no. Oh. Sasuga Supra. Nice. You're fast, but you're not the fastest one. Hahaha. Kita urus saja. Nice. Woohoo. Oh yeah. Sah. Ini sedikit ya. Oke guys. Oh iya, ini bukan GTA ya, saya lupa. Saya kira saya mati. Ya ambil sisanya. Nice. Ambil sisanya. Ya, woo, nice, waduh, keselip kita ter-overtake guys. Tak apa, kita ambil lagi posisi itu. Apa itu? Setahu saya itu Lexus ya. Aduh. Waduh, gawat ini. Saya terlalu meremehkan mereka. Fuck. God damn it. Ayolah, gak mungkin saya kalah di sini.
terus kejar. Aduh, ngapain gue ngerem segala anjing. Ya, saya gak mungkin kalah, There's no way I'm going to lose. No way. Come on. Not today. No. No, God, please, no. No. Apaan itu? Ah. Bodoh amat, anjir. Ya ampun. Restart. Wait a minute, dia belok. Nekat sekali dia. Terus, come on. We're going to win this. We are going to win this. And yeah, nice. We won. Continue. Terus sekarang kita jump to save house ya. Oke, kita kejar sama Pak Paul dulu ya. A few moments later. Kita sekarang tidak bisa tiga mobil guys. Sekarang akan saya bunuh ketiga-tiganya dengan ini. Mati semua. Nah, kena satu, kena dua, kena tiga, mati semua. Nice. Mana yang lain? Where are the other? Mana yang lain? Catch me. Why are you in front of me if you wanna catch me? Oh. Udah KO kah? Oh, belum ada. Jangan sampai ditangkap. Mana itu? Kamu ya, lu udah bobo. Gigih juga semangatmu ya. Bagus nak, bagus. So come here if you wanna catch me. Here, eat this. Pullover memangnya ada pembalap yang disuruh pembalap liar disuruh pullover itu memangnya ada pak? Mikir itu loh. Ya saya tahu itu cuma berusaha aja ya tapi ya. Usahamu siapa? Total bounty 2300. Cuma 2300. Oke, berapa total bounty kita sekarang? Sony is looking for a run. Oke, kita sudah bisa matang Sony, guys. Oke, ROG. Oh, total bounty kita yang sudah 25.000. Itu dia akan bintang itu. Oke, guys, sepertinya sekian dulu video dari saya. Dan di episode depan kita akan menantang si Sony ya. Buat yang penasaran seperti apa balapan saya dengan si Sony, bisa subscribe dan untuk yang tidak mau ketinggalan update-nya, kalian bisa nyalakan loncengnya. Sekian, terima kasih. Oh ya, dan jangan lupa share ya. Bye.